Indonesia. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan besok, pada hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, rencananya ribuan buruh akan berkumpul di sekitar Jalan Pegangsaan Timur. Mereka berencana untuk menyuarakan suara mereka terkait kenaikan upah minimum kerja, penolakan PHK besar-besaran terkait isu resesi, melakukan reformasi agraria, serta revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Lepas dan Harian. Ribuan buruh yang ikut berkumpul berasal dari berbagai macam kalangan profesi, mulai dari buruh lepas, kemudian petani, nelayan, ada juga pelaku industri rumahan, pengemudi ojek online, serta yang lainnya. Mereka berencana untuk melakukan upacara bendera bertepatan dengan tanggal bersejarah diculiknya Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh golongan muda yang dipimpin oleh Kat. Jangan
Lanjut kali. Lanjut. Oh, Wagapa. Solo tak apremu. Oh yeah. Hentakkan kaki, acungkan jari. Terserahlah di detana kami. Tak ada segregasi. Oh yeah. Tak ada juga yang menghakimi. Semua layak walaupun bersama di tanah kami. Oi, oi. Jingan! Jingan!